Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, hari ini kita mau membuat rumah adat ya, adat Papua, yaitu Honai. Nah, jadi untuk teknik-tekniknya bisa dilihat seperti ini. Nah, ya, jadi dari pertamanya kita mau buat garis yang bergerigi, lalu lengkungan, nah, lalu kita buat garis ini ke bawah. Nah, setelah selesai, ini kita buat pintu dan kita lanjutkan. Nah, ini kita mau buat tambahannya, yaitu kita buat rumah online-nya ada dua, ya. Nah, setelah kita buat garis bergeriginya, ini kita buat garis melengkung. Nah, ini rumah online-nya dia agak kelihatan jauh. Nah, jadi garisnya pun tidak sampai ke bawah, nah, sedikit aja. Nah, seperti ini. Selesai, langsung kita tambahkan lagi pintunya. Lanjut kita buat garis tanah. Ini buat lagi rumput. Nah, untuk mengisi kekosongannya, ini bisa kita tambah seperti batu-batuan, ya. Dan di sini bisa kita tambah lagi dengan pohon. Kita tutup seperti ini. Nah, baru kita buat bergerigi seperti ini. Oke. Udah. Nah, jadi untuk yang kosong-kosong kita tambah. Nah, ini kita tambah kelihatan ya pohon pisangnya. Di balik rumah online-nya ada pohon pisang. Jadi masih kelihatan. Kita buat aja seperti ini. Bawahnya tanah, bagian tanah masih kosong, kita tambah dengan rumput. Yang di tengah juga sama, bisa kita buat dengan rumput. Garis lalu seperti ini. Oke, gambarnya sudah selesai, langsung sedikit aja kita warnai. Untuk warnanya ini kita buat dulu dengan warna hitam. Nah, hitam ini untuk menentukan dia bayangannya ya. Hitamnya tidak usah ditekan, sekedar ya, tidak usah terlalu tekan ya, sekedar aja. Oke, ikuti aja hitamnya. Nah, setelah selesai, lalu warna hitamnya kita timpa dengan warna coklat tua. Nah, coklat tuanya menimpa ke hitam, usahakan hitamnya ditimpa semua dengan coklat ya, jadi yang rata. Oke, selesai. Ini boleh kita buat garis-garis seperti ini ya, seperti rambut ya, karena dia terbuat dari ijuk atau daun-daun rumput-rumput ya. Ini, nah, ini fungsinya untuk memberi kehangatan ya, biar hawanya tidak sejuk. Biasanya kalau rumah gedung itu biasanya sejuk kalau di hawa seperti ini. Oke, warna coklat tua pasangannya bisa coklat muda atau mau dikasih dengan warna krim juga bisa. Nah, jadi kalau tidak ada coklat muda, boleh warna krim. Nah, ini warna coklat tuanya kita timpa-timpa aja. Tuh, warna krimnya usahakan tidak kena ke hitam ya, biar tidak jorok warnanya. Oke, yang di bawahnya kita kasih warna hitam juga, habis hitam lalu kita coklat, kita buat coklat. Nah, ini dindingnya terbuat dari kayu. Terbuat dari kayu, jadi kita buat warna coklat. Jadi tidak ada warna-warni ya. Nah, setelah warna coklat, nah, warna coklat muda. Nah, yang tidak mempunyai coklat muda, boleh dengan warna krim seperti yang di atas tadi. Nah, selesai, ini kita buat pintunya. Pintunya kita buat hitam aja, untuk hitam karena dia pintunya terbuka ya. Ini kita buat warna pintunya terbuka, jadi kelihatan di dalam. Hitam campurannya coklat.
Oke, lanjut dengan bentuk tekstur pohonnya, apanya, kayunya kita buat seperti ini, garis-garis. Nah, lanjut ke mewarnai tanahnya. Tanahnya kita buat hitam dulu, hitamnya tidak ditekan, coret-coret seperti ini untuk bayangannya. Lalu kita buat warna hijau, hijaunya hijau gelap, nomornya 41 kalau yang paper crystal ya. Ini hitamnya ditimpa, lalu sebagiannya dicoret-coret agak sedikit. Setelah hijau gelap, baru kita buat hijau muda. Hijau muda kita buat coret-coret. Nah, hijau mudanya mau semua mau tidak, boleh dicampur dengan warna putih juga bisa. Nih, campur dengan putih. Oke, lanjut ke batunya. Batunya kita buat dari hitam juga. Hitam pasangannya nanti apa? Ya, hitam sama abu-abu. Abu-abu semua bisa, atau mau dicampur dengan yang terang, kita buat dengan warna putih. Nah, biar nampak lebih cahayanya. Oke, ini juga sama. Ini ungu ya, ungu pasangannya pink. Kita buat variasi warnanya. Kenapa tidak hijau? Karena tanahnya sudah kita buat hijau, ya. Nah, ini bisa aja kita buat hijau karena bagiannya bagian yang di atas ya, di atas tanah. Oke, hijau tua. Lanjut ke ya, hijau muda. Untuk rumput-rumput yang ini kita kasih warnanya ungu sama pink ya, ungu sama pink. Selesai. Yang pohon pisangnya, daunnya ini hijau tua sedikit aja, hijau gelapnya ya, atau hijau tua bisa. Lalu kita campur dengan hijau muda. Lanjut ke langitnya. Langitnya kita buat dari warna biru. Birunya biru gelap atau tua bisa aja. Atau ini warnanya, kalau yang ini warnanya warna biru dongker. Lanjut ke warna biru muda ya, biru langit. Nah, mau buat semua bisa, atau mau dicampur lagi, atau mau dicampur lagi dengan warna putih ya, tapi dicoret-coret dulu. Nah, dicoret-coret. Nah, warna putihnya pelan-pelan, usahakan tidak mengenai ya rumahnya atau warna-warna lain, karena dia bisa menjadi membuat kotor ya. Oke, ini untuk batang pohonnya kita warnai dari hitam juga, hitam atau black. Kita kasih dengan coklat. Coklat. Oke, coklat pasangannya. Coklat muda bisa, warna krim bisa. Oke, lanjut ke daunnya. Daunnya dari hijau gelap atau hijau tua. Ya. Baru hijau muda. Hijau muda mau semua mau tidak bisa. Kalau tidak semua bisa kita campur ya, coret-coret dulu baru kuning ya. Oke, untuk gambarnya sudah selesai ya. Nah, jadi yang bisa dikerjakan bisa, yang mana yang bisa kerjakan. Nah, ini untuk tahap akhirnya, yaitu kita tebali pakai pensil penebal. Yang tidak ada pensil penebal tidak usah ditebali. Baik, gambarnya sudah selesai. Selamat mencoba.